Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita masih ada bersama teman-teman yang ada di sini, ya iyalah ya. Oke guys, jadi sekarang kita ada di NAM Training Center. Tepatnya di mana? Di M1 ya, Tangerang. Di Marsikal Surya Dharma. Oke, ini tempat pelatihan di mana pramugari, pramugara, pilot melakukan sekolah pelatihan. Yang dilakukan mungkin dalam setahun, ada yang setahun, ada yang 6 bulan gitu, karena sekali lagi semua maskapai beda-beda ya. Oke, guys, jadi pada saat kita menghadapi emergency, kalau ada aba-aba dari captain, yes, ya, aba-abanya brace for impact. Nah, sekali lagi setiap maskapai itu beda-beda sih sebetulnya komennya ya, atau aba-abanya. Misalnya ada aba-aba brace for impact, maka itu tanda bahwa penumpang semua harus melakukan brace for impact atau melakukan posisi membungkuk. Kenapa harus posisi membungkuk? Karena ini adalah posisi paling aman apabila kita kena impact atau posisi pesawat itu terhantam ke daratan atau ke lautan. Coba Novi harus melakukan demo nih pada saat melakukan aba-aba untuk brace for impact. Brace for impact! Membungkuk! Membungkuk! Tundukkan kepala! Brace! Brace! Head down! Stay down! Nah, guys, ini adalah posisi yang teraman untuk pramugara dan pramugari pada saat pesawat akan membentur daratan atau lautan. Seperti ini. Tapi posisi membungkuk untuk para penumpang adalah dengan cara memegang engkel kaki, kemudian dia harus membungkuk dengan benar ya, seperti ini. Oke. Kalau misalnya posisinya ini terlalu sempit, dia bisa memegang ke arah sini, kemudian dia membungkuk. Nah, seperti ini gitu. Oke, teman-teman, kita akan melakukan aba-aba nih. Ini hanya contoh ya. Sebetulnya yang melakukan aba-aba adalah captain. Oke. Pada saat saya melakukan aba-aba, maka Novi dan Mbak Odi akan melakukan simulasi untuk melakukan aba-aba untuk penumpang supaya membungkuk. Oke. Brace for impact. Membungkuk, membungkuk, tundukkan kepala. Brace, brace, head down, stay down. Membungkuk, membungkuk, tundukkan kepala. Brace, brace, head down, stay down. Oke, guys, seperti itu ya kira-kira ya. Oke, seru banget kan ya latihannya, trainingnya pramugara dan pramugari ya. Itu memang harus keluar semua. Suara kita tuh harus benar-benar keluar, jangan sampai ditahan di tenggorokan. Biasa sih kalau kita latihan tuh sampai seret banget ya tenggorokan. Tapi itu tuh ada iramanya, nggak kita asal teriak-teriak aja. Membungkuk, membungkuk, tundukkan kepala. Brace, brace, heads down, stay down. Supaya suara kita nggak cepet habis, nggak asal-asal teriak gitu ya. Itu ada tekniknya sebetulnya ya, diajarkan. Nah, oke, Anti, setelah itu kita ngapain lagi? Nah, setelah kita sudah simulasi mengenai brace for impact, kita akan simulasi untuk evakuasi. Bagaimana Novi dan Mbak Odi membuka pintu ini atau pintu yang ini, kemudian teman-teman akan meluncur melalui alat peluncur atau slide. Oke guys, kita mau lanjut lagi. Ini aku udah bawa baju untuk pelatihannya, namanya wear pack. Jadi yang warna hijau ini digunakan untuk instruktur. Yang warna orange digunakan untuk pesertanya. Sekarang kita ganti baju dulu, terus ikutin lagi. Kita akan meluncur melalui slide ini. Oke, ikutin keseruannya gimana, yuk. The sun is shining 24/7.
24/7. 'Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from. Ini by the way muat kek? Maaf. Ini dicoba. Maaf, tadi ya. udah enggak muat satu. Itu enggak muat satu. Ini nyobain XXL. Ntar kalau enggak ada double XXL ya, Mas. Buset deh. Aduh, kangen ini, banget pakai ini. Emang masih kagak muat juga? Guys, kangen banget jadi pramugari. Jar, teh masih kagak muat juga. Eh, tapi mentok. Tuh kan. Ini gede sih. Ini nih. Iya, buka aja jeansnya. Ngepres. Jadi nanti kita akan lompat-lompat di sini, guys. Dari sini, twing, jus aja di sini. When I wake up in the morning and I see your face, I'm becoming blind by your dazzling grace. What a beautiful. Oke, Anti. Jadi kita udah ganti baju nih, guys. Sekarang kita mau melakukan simulasi evakuasi ya, pada saat keadaan darurat pastinya. Nah, nanti saya akan melakukan aba-aba nih, yang seharusnya kan memang captain yang melakukannya. Tapi saat simulasi saya bertindak sebagai captain nih. Pada saat saya melakukan aba-aba, evacuate, maka nanti Novi akan dari duduk, posisi duduk ini ya, duduk. Buka sabuk pengaman, kemudian dia akan buka pintu dan melakukan aba-aba kepada penumpang untuk keluar dari pesawat ini dan meluncur dari alat peluncur. Meluncur melalui alat peluncur gitu ya. Oke, guys. Nah, ini posisinya Novi dan Mbak Odi udah siap-siap ya. Pada saat kita mau melakukan emergency atau evakuasi dari sini, saya akan melakukan aba-aba nih ya. Kemudian Novi akan keluar dari kursi dan membuka pintu, kemudian penumpang akan meluncur melalui alat peluncur gitu ya. Oke. Evacuate. Kita buka shoulder harness-nya. Nah, oke, guys. Jadi sebelum kita buka pintu harus kita harus mengecek dulu keadaan di luar, tetapi secara cepat ya. Tidak boleh ada api atau halangan yang membuat kita tidak bisa keluar lewat sini gitu. Okay. Kalau sampai tidak ada halangan, baru boleh membuka pintu ini. Oke, jadi bukanya seperti tadi ya, Cianti? Iya, dibuka ke arah panah. Nah, maka alat peluncur akan mengembang seperti ini. Kemudian Novi harus berada di dash. Ya. Keluar, buka sabuk pengaman, kemari, lompat! Cih, aku juga takut banget nanti. Nah, langsung. Kok aku jadi takut sih? Ya Allah, udah lama, 2 ayo, tahun. Ayo. Anti dulu, coba Anti. Aku terakhir. Coba Anti. Ayo, cus. Ya Allah, demi langsung, Allah. Tapi langsung ya. Langsung, habis Anti langsung kamu ya. Dulu, sumpah, astagfirullahaladzim. Ya udahlah, nggak usah ya. Langsung sekali aja, loncatin aja. Hah? Loncatin aja. Oh. Ya, gue tahu. Loncatin aja. Takut. Sumpah, aku takut jadinya. Ayo, Nov. Loncatin aja.
kayak tadi loncatin aja. Iya. Ayo loncatin aja. Ya Allah demi Allah, aku takut nanti. Yuk. Enggak, loncat, harus loncat. Takut. Enggak usah lah. Ayo. Hah? Oh iya, bawa penumpang. Ya udah aku bawa penumpang. Iya. Ayo aku bawa Nadia. Ayo Nat. Oke guys, tadi penumpang sudah turun semua, itu yang sehat ya. Tetapi kalau bagi penumpang yang sakit dan tidak bisa meluncur, itu harus dibantu oleh dua orang pramugari gitu ya. Nah seperti ini, coba Noki contoh. Coba kita buka, terus. Yes. Nah gitu. Masih. Yang satu lagi di sini. 1, 2, 3. Nadia berat banget tuh. Nadia berat banget, sumpah. Emang Nadia berapa berat? Nah, dia harus posisinya duduk. Nah, di sini maju lagi dikit. Oke, di belakang duduk dulu. Tahan dulu. Lagi maju lagi nanti dikit. Awas jangan meluncur dulu. Ya, didorong. Yuk. Udah. Satu. Kalau dua lumayan lah. Nah, itu kalau penumpang sakit, patah kaki, atau tidak bisa berjalan. Jadi harus dipegang seperti itu sama pramugarinya. Oke guys, ini adalah pramugari terakhir yang harus keluar dari pesawat. Karena tadi penumpang yang sakit sudah dibawa keluar dari pesawat. Sekarang dia keluar harus membawa equipment ya. Nah, oke guys, jadi kita akan melakukan CPR. Apa itu CPR nanti? Cardio Pulmonary Resuscitation. Nah, bahasa Indonesianya yaitu kardio itu adalah jantung. Jadi tisu basah ya. Pulmonary adalah paru-paru. Resuscitation itu adalah mengembalikan. Jadi mengembalikan fungsi dari jantung dan paru-paru gitu dengan cara melakukan tekanan atau compression dan melakukan blowing. Oke. 30 kali compression dan 2 kali deep blow. Oke guys, ini ceritanya penumpang dalam keadaan tidak sadarkan diri ini ya. Kemudian sebelum melakukan CPR, kita harus tahu dulu penumpang ini apakah ada nadi atau tidak, ada nafas atau tidak. Tapi sebelum kita mengecek itu semua, Novi atau pramugari harus mengecek dulu responnya. Kalau dia tidak ada respon, baru kita mengecek nadi dan nafas. Coba cara mengecek responnya. Kita harus ngomong dekat sama kupingnya. Pak, are you okay? Pak. Tidak ada respon. Tidak ada respon. Kemudian cek nadi. Setidak ada nadi. Kurang lebih 10 detik ya. Kemudian kalau kita... Kalau nggak ada nadi berarti meninggal. Oke, tidak ada nadi tadi udah dicek. Kemudian kita buka bajunya dan melakukan kompresi sebanyak 30 kali dengan meletakkan kedua telapak tangannya di antara dua nipple ya. Melakukan 30 kali. Ini harus lurus, posisi badan seperti ini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Setelah itu mengecek nafas. Ya, dengan mendongakkan dagunya. Ngecek nafas melihat ke arah sini apakah ada pergerakan nafas. Kalau tidak ada pergerakan nafas dan tidak ada hembusan, maka kita harus membelikan dua tiupan nafas buatan. Oke. Okay.
dengan cara hidungnya ditutup, dagunya dinaikkan supaya jalur pernafasannya terbuka ya. Melakukan 2 kali tiupan. Nah, ini ada pada saat Novi melakukan tiupan ini mengembang ya. Kemudian lakukan lagi compression seperti tadi sebanyak 5 kali cycle, 5 set gitu. Setelah 5 set kita melakukan hal yang sama, kemudian kita cek ada apakah udah ada nadi. Kalau ada, kalau sudah ada kita cek nafasnya. Cek lagi nafasnya. Nah, sudah ada nafasnya berarti orang ini sudah recovery atau sudah sadar, sudah kembali nafas dan nadinya. Kita melakukan apa? Recovery posisi seperti ini ya. Dimiringkan gitu. Tapi harus dimiringkan ke bawah. Iya. Kenapa harus dimiringkan? Kenapa harus dimiringkan? Takutnya ada keluar muntahan dari mulutnya atau air liurnya seperti itu ya. Jadi kita memang ini adalah posisi recovery bagi penumpang-penumpang yang baru kembali pulih gitu. Nah, oke guys. Jadi itu sudah melakukan simulasi untuk first aid, terus untuk evakuasi dan lain-lain. Nah, habis ini kita mau ngapain lagi, Anti? Pada penasaran kan? Nah, makanya ikutin terus dan jangan lupa di-subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa komen sebanyak-banyaknya. Apa aja terserah kalian yang bisa nantinya kita akan perbaiki. Terus masukan juga yang bagus untuk kita, nanti akan kita wujudkan insya Allah. Insya Allah. Oke guys, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Waalaikumsalam. Evacuate, evacuate, evacuate. Keluar, buka saluran aman. Kamu nggak pelampung di saya. Keluar, buka saluran aman. Kamu nggak pelampung di saya. When I got your love. When I got your... Ditegakkan. Arahkan. Semprot. We'll walk through sunshine.